Pemirsa, gudang rokok di Desa Kemilau Baru, Kecamatan Batu Raja Timur, Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan terbakar. Akibat kejadian ini, ribuan bungkus rokok hangus terbakar. Kebakaran gudang rokok ilegal ini membuat panik warga di Desa Kemilau Baru, Kecamatan Batu Raja Timur, Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan karena berada di kawasan padat permukiman. Saksi mata menuturkan api muncul sekitar pukul 9 pagi yang sebelumnya diawali kepulan asap dari bagian atap. Gudang rokok 927. Mana admin ini? Ada admin. Oh, gudang rokok ini, Pak. Ya. Sudah lama, ya. Caca. Kejadiannya sekitar pukul berapa, Pak? Kalau menurut informasi kan sekitar jam 9 tadi. Jam 9. Gara-gara apa, Pak? Belum tahu itu. Belum tahu, ya. Belum tahu, ya. Warga sekitar berupaya memadamkan api hingga akhirnya mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi dan berhasil memadamkan api 1 jam kemudian. Menurut warga, rumah ini sudah lama menjadi gudang salah satu rokok. Belum diketahui penyebab kebakaran karena saat kejadian gudang dalam kondisi kosong. Dari Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, Widori Agustino, iNews melaporkan.